Sate pisang salju. Ide jajanan anak sekolahan. Pasti laku dan untung gede. Hai Happy Guys. Sebentar lagi PSBB sudah selesai. Sekolah sudah bisa mulai masuk lagi pada awal tahun ajaran baru Juli 2020. Ini siap-siap bikin makanan jajanan anak sekolahan buat jualan. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Buah pisang. Boleh pisang apa saja. Saya akan memakai pisang raja. Adonan kulit. Tepung terigu 200 gram. Gula pasir 50 gram. Mentega 40 gram. Telur ayam 1 butir, garam 5 gram atau 1 sendok teh. Gula halus untuk taburan. Tusuk sate. Minyak sayur untuk menggoreng. Cara membuatnya. Pisang dikupas dan dipotong kecil-kecil ukuran dadu. Cara membuat adonan kulit. Campurkan telur ayam, mentega, gula pasir, garam, dan tepung terigu. Lalu aduk sampai merata dan kalis. Bagi adonan menjadi 36 buah atau sekitar 10 gram per buahnya. Atau 1 sendok teh muncung. Isi tiap adonan dengan 4 potongan pisang. Thank you.
bulatkan adonannya. Panaskan minyak. Goreng sampai menguning dengan api kecil. Angkat dan dinginkan. Tusuk dibuat sate sebanyak 3 buah per tusuknya. Setelah dingin, taburkan gula bubuk. Siap untuk dihidangkan buat anak-anak tercinta. Yummy. Anak-anak pasti suka. Buat jualan jajanan anak sekolahan pasti laku. Bikinnya cepat dan gampang, bahannya sederhana. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Bagikan video ini ke teman-teman yang suka memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide buat jualan. Terima kasih. Hello happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.